Shalom Bapak Ibu Surah yang dikasih Tuhan Shalom Ya mari kita sama-sama buka alkitab kita Hari ini saya akan mengajak Surah membaca Markus pasal yang kelima Injil Markus pasal yang kelima Dan kita nggak janjian tetapi Judulnya sama Saudara-saudara dengan lagu terakhir ya Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat Yang percaya katakan nama Dan kita akan membaca salah satu mujizatnya Markus pasal yang kelima ayat 25 Sampai dengan ayat yang ke 36 Bapak Ibu memang cukup panjang tetapi uh, oke okay, saya berhenti sampai di E34 saja. Memang enggak cukup panjang Bapak itu, itu berarti sekitar 8 ayat atau 7 ayat ya. Kita baca bersama saja Bapak Ibu supaya kita tahu uh, kisahnya. Saya pengen Saudara menangkap firman Allah. Ya kita baca sama-sama karena ada di sana sama-sama 1 2 3 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburu. Ayat 27. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang. Dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan. Dekatmu dan engkau bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayo ayat 34 kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu. Hai anakku imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu yang percaya katakan. Saya percaya saudara sudah sering mendengar khotbah ini. Saudara-saudara sudah sering mendengar dan membicarakan tentang asal kujama jubahnya, iman dan seterusnya. Dan saya tidak akan mengulang khotbah itu. Saya berdoa supaya hari ini renungannya agak berbeda sedikit. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan tentu bapak ibu sudah tahu ceritanya. Ada seorang perempuan yang pendaraan berapa tahun tadi? 12. Dan saudara kita orang modern sekarang pasti tahu ini penyakit apa. Ada yang bisa memberitahu saya ini sakit apa? Pendaraan 12 tahun tidak berhenti. Ya, terima kasih. Itu ada kemungkinan besar. Kan kanker servik. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena jemaat saya juga mengalami. Ada dua orang jemaat saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan, dan puji Tuhan salah satunya mengalami mujizat dan sembuh. Oh, ibu. Eh, saya serius ini. Dokter Foni cuma enam bulan hidupnya. Tapi memang sudah dipanggil Tuhan waktu COVID kemarin. Karena waktu itu saya uh, melayani sudah 27 tahun. Saudara jadi gembala. Sehingga waktu itu sekitar tahun 2006 ya mungkin sekitar itulah. Saudara-saudara saya masih ingat saya menemani di rumah sakit Haji dan suaminya keluar dengan air mata dan ngomong Pak Lukas ini. Dan itu hari Desember dan Tuhan tolong, Tuhan oleh anugerahnya, Tuhan menyembuhkan ibu ini dan baru saja Covid tiga tahun lalu beliau akhirnya dipanggil Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia sembuh, pendarahannya berhenti dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, begitu perempuan ini dengar Yesus, dia pergi dan dia menjamah jubah Yesus. Kemudian ketika dia menjamah sembuh oleh kuasa Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan saya ajak saudara malam ini agak sedikit berbeda. Kita merenungkan di ayat 30 Bapak Ibu. Bisa ditayangkan ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kata tenaga Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Saya mencoba untuk melihat itu saudara kok seperti tenaga dalam gitu ya kuasa sebetulnya ya power kalau saya membandingkan misalnya yang literal translation atau saya ingin belajar e, melihat dalam bahasa Yunani itu saya pastikan itu sebetulnya kata itu artinya adalah kuasa dunamin yang keluar dari Yesus kata das kata kerja e, kata benda asalnya dynamis tetapi itu karena bentuknya jadi dunamin begitu saya tidak ingin membahas saudara nanti pulang bingung ngapain bahasa Yunani, Yunani ya, gitu ya tapi saya hanya ingin memberitahu saudara, tak ada kuasa dan Yesus tahu. Yang menarik adalah saudara perhatikan ayat 30 itu. Ketika itu juga Yesus tahu, lalu ia berpaling ke tengah orang banyak yang mengikuti Yesus, lalu bertanya, siapa yang menjama jubahku? Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, hanya ini aja yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Siapa yang menjama jubahku? Kenapa Yesus mencari orang yang menjama jubahnya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan tema firman Tuhan saya kasih judul siapa yang menjamah jubahku dan pelajaran dari mujizat yang Tuhan lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan kalau uh, Yesus membiarkan saja perempuan itu tetap sembuh Bapak Ibu. Sembuh. sembuh. Tetapi Yesus sungguh-sungguh mencari. Yesus noleh ke belakang dan lihat kumpulan orang banyak. saudara yang dikasih Tuhan lalu berkata, "Siapa yang jamah jubahku?" Kalau dibiarkan pulang ya bisa aja. Bapak Ibu yang menarik, ini penting sekali karena diulangi beberapa kali. Lalu Bapak Ibu bisa membaca. Uh, maafkan saya, saudara-saudara. Lihat respon murid-murid. Di ayat yang ke-31. Murid-muridnya menjawab Yesus. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya logis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah pergi ke pasar senggol? itu dulu sekarang pasar sepi kalah sama online eh saya ngomong beneran bener ya bapak ibu lihat di berita-berita itu pasar saudara pergi saja ke uh, pasar mana yang biasa itu uh, kaos kodian itu lah, jakarta saudara-saudara surabaya aja ini kelihatan le ah ini yang uh, maaf kalau dalam bahasa Yunani soboi kapasan ini saudara-saudara ya yang sering ke kapasan Seraya dulu itu ramai sekali, betul kan? Nah Bapak Ibu, kalau saya tinggal di pasar, gereja saya di tengah pasar, saudara akan sulit mencari gereja saya dengan GPS, karena memang gereja saya akan sulit dicari. Teman saya bilang, gak perlu pakai Google Map, tapi Smell Map. <guluh> kalau sudah bau amis, ah gerejanya Lukas. Saya nggak tersinggung sih, memang benar. Gereja saya di pasar. Saudara, kalau saudara ibadah pagi, kita akan kumpul dan hari minggu pada Saudara, kalau padat, saudara gesekan, senggolan, atau baju saudara di belakang, kepegang orang atau kesentuh orang, biasa enggak biasa. Jangan lupa, Yesus kalau melayani, diikuti banyak orang. Kalau bapak ibu membaca Alkitab dengan uh, enggak perlu teliti, sebetulnya cukup membaca kisah-kisahnya. Kira-kira berapa orang bapak ibu yang mengikuti Yesus? Kira-kira berapa orang yang mengikuti Yesus? nggak tahu Bapak -Ibu. kalau di kisah ini memang tidak disebutkan sebetulnya, tetapi Yesus pernah memberi makan lima roti dua ikan untuk berapa orang? untuk berapa orang lima ribu laki-laki belum perempuan dan anak-anak? kalau lima ribunya itu sudah nikah semua dan punya anak dua, saudara bisa hitung? Ah, pasti bisa hitung karena kelihatan mukanya pengusaha semua, saudara-saudara, yang sulit pendetang hitungnya. Saya ingin memberitahu saudara, bayangkan itu lima ribu. Setiap kali Yesus pergi dan berdesak-desakan. Lu Yesus, kenapa engkau cari? Tapi Yesus tak mencari. Yang kedua Bapak Ibu, narasi cerita ini menuliskan Yesus mencari dengan sangat ditekankan. Dua kali. Kesembuhannya sekali saja. Tetapi untuk mencari, ditekankan dua kali kalimat siapa yang mencari Siapa yang menjamah jubahku? Dua pertanyaan diulang lagi di ayat itu. Sebetulnya bisa saja narasinya, penulisnya ingin menekankan bagian ini yang penting lagi penggunaan kata berpaling Bapak Ibu perhatikan lihat ayatnya ya Bapak Ibu ayat 32 uh, uh, sorry ayat yang ke- 31, uh, 30 ayat 30 ketika itu Yesus ketika tahu ada kuasa keluar dari dirinya lalu ia berpaling berpaling itu lihat nggak Bapak Ibu berpaling itu kalau Yesus mau cari yang megang berpaling dia lihat orang banyak nggak lihat Ayat 32, saya bacakan saudara, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dan ini menarik, karena untuk kata "melihat" saja itu tiga kali digunakan. Yang pertama, berpaling itu sambil melihat, kemudian ia melihat sekeliling. Itu kata Yunani yang digunakan, bukan cuma ini yang belajar-belajar, blepo. Tapi ada kata itu. Apa itu di Lukas? bukan saudara-saudara, itu melihat tapi berbeda. Jadi ketika dia memandang-memandang lalu dia melihat saudara-saudara di ayat yang ke 32 lalu ia memandang sekeliling dan saudara ayat itu sebetulnya dua kali kata itu, dua kali kata melihat. Itu ingin ngomong dilihatnya satu-satu Dengan kuasa dan wibawa Kristus, Yesus Tuhan kita. Itu membuat perempuan itu gemetar, kemudian ngomong aku yang jamah tapi yang penting di sini, Alkitab ingin menegaskan siapa yang menjamah jubahku. Kenapa sih Yesus mesti ngotot seperti itu? Kenapa Yesus mesti mencari orang yang menjamah jubahnya? Karena Yesus ingin mengajarkan kebenaran, tiga kebenaran yang penting tentang mujizat. Apa itu Pak Lukas? Yang pertama kita masuk saudara-saudara. Bukan hanya untuk orang-orang zaman itu. Tapi juga untuk saya dan saudara malam ini. Yang percaya katakan amin. Yang pertama ingat baik-baik kotbah saya kali ini saya nggak pakai uh, apa PPT. ya Supaya nggak ribet. Enak ngomong langsung saja. Yang pertama saudara-saudara sumber mujizat. Hal ini mengajarkan Yesus ingin ngomong. Siapa yang menjamah jubahku? Yesus ingin menegaskan sumber mujizat. Hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Yuk, kita ngomong sama-sama. Tuhan Yesus, sumber mujizat! Hanya, sorry, sorry, kata hanya kita tekankan. Hanya Yesus, sumber mujizatku. Satu, dua, tiga. Oh, masa sih, Pak Lukas? Ya, saudara bisa bayangkan kalau perempuan ini pulang dan tidak pernah tahu Yesus yang menyembuhkan. Saudara, kalau bayangkan, oh, dia tahu dia sembuh, Pak Lukas, tetapi saya, Yesus, ingin menekankan: "Aku Tuhan yang menyembuhkan kamu dan bukan yang lain, bukan jubahku." Saudara, karena kebanyakan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kebanyakan orang, seperti kebanyakan orang itu, sesuatu yang merupakan sarana, maaf saya menggunakan istilah sarana anugerah Allah untuk menyembuhkan, kemudian dipegang sarananya yang disembah. Pak Lukas ini halu, tidak, saya tidak halu. Tapi itulah kita. Saudara, saya akan lihatkan kepada saudara, Markus pasal yang ke-6, lihat Markus pasal yang ke-6 ayat 56. Tidak heran itu jadi tren. Segera sesudah perempuan menjamah dan kemudian menceritakan pengalamannya, menjamah jubah Yesus menjadi tren. Lihat ayat pasal 6 ayat 56. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. pasal -kampung. 6 ya, tadi pasal berapa Bapak Ibu? 5. Penulisnya ingin kronologis. Ketika mereka mendengar, maka orang-orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, memohon kepadanya. Terus, supaya mereka diperkenankan hanya menjama apa bapak ibu jumbai jubahnya kemudian apa dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh ini berbahaya walaupun semua sembuh tapi Yesus ingin memberitahu perempuan ini bukan jumbai jubahku tetapi Yesuslah sang penyembuhnya yang percaya katakan amin dan itu mesti terus menerus bapak ibu hal ini cocok lagi karena perempuan yang pendarahan ini. Saya tidak ingin khotbah panjang. Tapi alasan satu lagi supaya saudara jelas gitu. Perempuan ini nam, uh, perempuan siro Venesia. Nanti Bapak Ibu bandingkan dengan teks-teks lain. Apa itu siro Venesia Pak Lukas? Itu bukan orang Israel. Yang notabene mereka adalah penyembah Halo, penyembah. Saudara bisa bayangkan ya, kalau jubah Yesus hari ini ada, kemudian dilelang, harganya piro ya. Halo. Orang akan berpikir dengan jubah ini, dilipat lipat-lipat, laut dibelah. Jubah ini ditaruh. Wah, iki kok suge so dan sukses. Halo, Bapak Ibu. Dan itu kecenderungan kita. Saya akan mundur ke perjanjian lama. Suatu hari bangsa Israel, bilangan pasal yang ke-21, nanti surah baca di rumah, tapi saya yakin surah enggak akan baca itu. kok tertawa, betul nggak sih Bapak ibu? Amin? Dan surah enggak ada yang mengamenkan, tetapi kita melakukannya. makanya pendeta itu kadang-kadang khotbah panjang, gara-gara ya gitu. jemaat enggak baca lagi pak, ya, tapi oke lah, dengarkan saja dan ingat baik-baik. Bilangan pasal 21, satu kali bangsa Israel itu nafsu rakus menguasai mereka. Mereka marah. Sudah dipelihara oleh Allah, mereka marah. Dan sore apa yang terjadi, Tuhan marah. Lalu Tuhan mengutus ular-ular tedung, Bapak Ibu. Ular kobra, kira-kira begitu ya. Kemudian digigit bangsa itu. Dan setiap kali digigit, gak lama mati, mati, mati. Lalu Musa minta ampun, lalu Tuhan ngomong, buatlah sebuah ular. Patung ular dari apa? Tembaga. Bapak Ibu yang pergi ke Israel pasti, saudara pasti masih ke Gunung Neibu dan di sana nanti ada kelihatannya. Nah, saya saya foto 2019 saya ada di sana, mimpin 600 orang saudara-saudara. Saya beberapa pendeta. Saya diminta untuk mengajar di sana. Oke, okay, saya berangkat. Nah, saudara-saudara ada tiang di sana. Kemudian uh, ular itu namanya ada yang tahu ular itu namanya siapa? Nyi Blorong bukan saudara-saudara. Namanya Nehustan. Nehustan. Terima kasih ada yang ingat. Bagus. Saudara tahu nanti buka Nehustan. Klik aja di Alkitab saudara. Di Raja-Raja. Nehustan itu kemudian diangkat, disembah sama orang Israel. Saudara jangan salah bahwa Nehustan itu ular tembaga itu. Lambang Yesus itu. Tipologi dari Yesus. Nanti saudara lihat Yohanes 3 ayat 14. Seperti Musa meninggikan ular tembak ular itu. Demikian anak manusia ditinggikan. Supaya yang percaya kepadanya Peroleh hidup yang kekal yang percaya katakan amin Cek nanti Saya ingin memberitahu saudara Ada kecenderungan seperti itu Itu sebabnya Yesus berkata siapa yang menjamah jubah-Ku, Supaya yakin sungguh Supaya hatinya nggak bercabang Atau salah paham Bahwa jubah jubah Yesus yang menyembuhkan Dan bukan Yesus ada berapa banyak orang Kristen yang mengalami mujizat Tuhan, tetapi tanpa kita sadari, bukan menyembah sang pemberi berkat, tetapi berkatnya. Bukan saudara-saudara kita menyembah Tuhan, tetapi saudara ya alatnya. Beberapa orang saudara nggak afdol kalau nggak didoakan pakai minyak. saudara. Loh, saya nggak ngelarang ya. Ada ayatnya no kok minyak itu. Urapi dengan minyak yang sakit. Yakobus 5. Tapi ada yang merasa itu itu kalau enggak enggak bisa Saudara-saudara. Dan minyaknya harus dari Israel. Lah sakno enggak Israel Saudara-saudara. Lebih bagus lagi kalau minyak jelanta sebetulnya Saudara-saudara. So, Oke, okay. Tapi cara Tuhan Yesus menyembuhkan puji Tuhannya berbeda-beda sih di Alkitab. Betul ya? Kalau yang ini juga jubah Yesus. Yang lain lagi Yesus, saudara-saudara, berseru saja. Sembuh, sembuh. Yang lain lagi Yesus menumpangkan tangan. Yang lain lagi ini yang ngeri. Yesus meludah ke tanah. Lalu tanahnya diucek-ucek sampai ludahnya. Lalu diolah di matanya. Tapi pendeta-pendeta yang dicontohkan, yang mengurapi minyak. ya Ada yang nyontoh tanah, Mari Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Is oke. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, tapi saya ingin memberitahu, Enggak dilarang sih Bapak Ibu. Saya enggak saya nggak serius. Saya, saya juga pakai minyak kadang mendoakan orang. Cuman saudara bukan itu. Bahkan saya kalau boleh ngomong, bukan pendeta ini saudara. Yang setuju katakan Amin. Yang setuju katakan Amin. Oleh Anugerah Tuhan, satu kali ada satu keluarga mengalami sakit dan kemudian ke rumah saya. Oke. Okay. Panas tinggi. Sakitnya saudara-saudara sederhana. Tipes kayaknya. Tapi setiap kali mau pulang, panasnya tinggi. Dokter ngomong, jangan dulu, ini radang. terima kasih. Ini kalau pembicaranya banyak minum. Saya jangan biar ke istri saya. saya. Eman ya, berkat Tuhan. Waduh, katanya. <laughs> Jadi kalau sudah makin gak habis, mantek nomor. <laughs> Yesus. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan. Lalu dia sakit, lalu dia sebelum jadi jemaat saya dan sekarang jadi pendeta, Pak Ibu. Pendeta di Tiberias lagi. saudara-saudara. Waktu itu sekarang sudah enggak lagi. Saudara di GPI sama begini. Pendeta beliau. Nah, saudara-saudara waktu dia masih belum belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, istrinya sakit itu kemudian tanya di, di, karena tinggalnya di daerah saya, dia tanya sama orang Kristen situ. Wah, ini istri saya sakit nih. Saya mau minta doa kepada pendeta mana ya? Nah, tanyanya ke orang Katolik. Orang Katolik, tetapi ke orang Katolik ini, benar juga sih, saudara. Karena jawabnya gini. Oh, kalau soal kesembuhan, orang Pantai Costa, katanya. <tuk> Weh, di mana ada gereja? Oh, itu di tengah pasar, dia datanglah ke gereja saya. Saya juga nggak kenal, saudara. Kemudian dia datang. Oh, ya, pendetanya mana? Nah, saya pendetanya, dia nggak. Enggak tahu kalau saya pendetanya karena waktu itu ada ibadah pemuda dan saya yang menemui. Oh iya pendetanya bisa ditemui, bisa. Sekarang bisa, bisa. Mana pendetanya? Saya pak, ya saya. Oke, bisa doakan ya. Nah malamnya kita doakan. Sorry. Saya dijemput mobil di rumah sakit Ati Usad ya. Lalu saya datang, ibu sakit apa ya? Kita doakan. Sembuh, surah-surah. Dan puji Tuhan besok pulang. Dan hari itu adalah hari yang terakhir, hari yang sudah berulang kali mau pulang nggak bisa pulang. Ah besok pulang, saudara. Lalu yang saya mau cerita, bapak ibu sudah yang dikasih Tuhan adalah orang yang sakit itu. Kemudian dia akhirnya saudara selalu ke gereja saya dan ingat saya. Ada lagi yang sakit, saudara. Bapak ibu sudah yang dikasih Tuhan. Laki-laki ke saya, lah ini yang bahaya, bapak ibu. Tuh. Saya pastikan Bukan pendeta yang menyembuhkan kita, tapi Tuhan kita Yesus Dialah Sang Pembuat Mujizat yang percaya katakan amin. So, Oke, okay, saudara, sekarang beliau yang jadi pendoa-pendoa itu, jadi pendeta sekarang, mendoakan orang-orang. Saya ingin memberitahu saudara dan saya bahwa di dalam Yesus Kristus lah, hanya Yesus satu-satunya, Juru Selamat, Pembuat Mujizat yang ajaib yang percaya katakan amin. Dan saudara, saudara yang dikasih Tuhan ini penting sekali. Saudara, ada banyak orang Kristen yang diam-diam gak sadar apa kita menempatkan sesuatu yang bukan pembuat mujizat jadi pembuat mujizat. Dan ini yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara-saudara lewat teman-teman yang sederhana ini mari kita yakini sungguh. Bahwa Tuhan kita Yesus adalah sang pembuat mujizat yang percaya katakan amin. Jangan juga apalagi yang lain di luar Tuhan. Ya di sini gak ada kalau cuma saya. Waduh saudara-saudara. Ada. Surara. Oh nanti ini Pak Lukas. saya kebaktian selesai gak pulang. Apa? Oh gak pulang. Dia nangis langsung. Pak pendeta, doakan saya. apa oh? suami istri duduk. Ya, cerita-cerita. Saya sudah berdosa sama Tuhan. Saya pergi ke Gunung Kawi. Eh, saya lu nggak tahu Gunung Kawi itu mana. Suruh -suruh. Oke, kamu ngapain di sana? Nunggu daun jatuh, Pak. Kalau cuma nyari daun jatuh di depan gereja itu lu ke. Enggak, Pak. Harus yang hijau. Lu tak petik, lu nggak bobo. Tidak nah, harus jatuh sendiri ya. Jangan cuma dan cerita. Saya cuma ngomong. Kita ini selalu kita sejujurnya ya, Pak Ibu. Kita selalu mau yang terlihat gitu. Padahal yang tidak terlihat, yang penuh kuasa ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Pulang dari tempat ini kita kita yakini sungguh. Nanti kita berdoa kita yakini sungguh. Tuhan pembuat mujizat bukan yang lain. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu surah yang dikasih Tuhan. Kenapa? Mesti dicari. Siapa yang menjamah jubahku, kalau pulang kan pulang saja sudah. Tetapi bagi Yesus itu tidak, itu sangat penting. Perempuan ini harus dicari kenapa, karena Yesus ingin memberitahu saudara-saudara satu hal lagi. Kebenaran yang kedua: mujizat terbesar, saudara dengarkan baik-baik. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa kita di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, katakan amin. Yesus gak mau dia pulang. Begitu saja. Makanya perhatikan ayat 33 dan 34. Perempuan itu menjadi takut gemetar. Kemudian ia tersungkur, saya cepatkan ya, Mbak Ibu. Kemudian dia memberitahu, saya yang menjamah cuba. ayat 34. Lihat ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Yang percaya katakan amin. Lo gitu loh. Jangan hanya pulang sembuh, tetapi engkau nggak pernah ketemu Yesus Kristus Tuhan dan diselamatkan jiwamu. Yesus ingin perempuan tuh nggak sekedar hanya sembuh fisiknya, tapi sembuh jiwanya. Yesus gak hanya ingin perempuan itu menikma, menerima apa yang bisa dibuat oleh Tuhan Yesus. Ini keajaiban yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, Yesus ingin memberi Mujizat yang paling besar. Yaitu keselamatan jiwanya. Hai hey anakmu ku, imanmu telah menyelamatkan kau. Bahkan mujizat yang Tuhan buat memang dikerjakan Yesus. Supaya mengenalkan keselamatan di dalam dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu kan. Hari ini mari kita lihat bahwa mujizat terbesar saya dan saudara sudah miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya tidak melarang kita berdoa untuk mujizat pertolongan. Saya mendoakan. Saya tidak melarang kita sembuh. Saya rasa, saudara-saudara, Tuhan ingin juga saya dan saudara menikmati mujizat-mujizatnya di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Tetapi jangan lupa keselamatan. Sehingga ini penting. Sehingga kita mesti fokusnya kepada yang kekal. Karena yang kekal, yang tidak kelihatan, yang memampukan saya dan saudara untuk berdiri, mengikut Tuhan sampai akhir yang setuju katakan amin. Dua hal sih saya ingin sampaikan bagian ini. Yesus pernah bersabda, apa gunanya engkau memiliki segala sesuatu di dunia ini, tetapi jiwamu binasa. Dan puji Tuhan kalau saudara duduk di sini, saya yakin ya. Kalau saudara duduk di sini semua, saya yakin saudara sudah terima Yesus Kristus Tuhan dan saudara menerima keselamatan yang besar. Yang percaya katakan amin. Sehingga kalau doamu belum terjawab, sehingga kalau mujizatnya belum ternyata, sehingga kalau saudara-saudara bukan belum nyata, sebetulnya sedang dikerjakan oleh Allah. Apabila mujizatnya saudara memang tidak searah, searah dengan keinginan kita, tetapi keinginan Allah, saudara dan saya tetap berkata terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberi mujizat yang besar, keselamatan yang kekal di dalam Kristus selama lamanya. Yang percaya katakan Amin. Saya harus jujur ngomong sama saudara. Di gereja saya ada dua orang yang sakit kanker serviks. Yang pertama yang sudah saya saksikan tadi, disembuhkan Tuhan. Saya nggak akan lupa, saudara-saudara. Tapi yang satu lagi meninggal dipanggil Tuhan dengan penyakit tetap. Apakah kalau gitu imannya nggak kuat? Apakah dia tidak di dalam Kristus? Justru imannya yang paling kuat. Saudara setiap kali dia ini saya harus cerita sama saudara. Setiap kali dia keluarganya kan pengen sembuh. Dia dibawa ke sana, dibawa ke sini. Nanti dia datang ke gereja. Ini ada istri saya. Dia datang ke gereja dengan semua barang-barang itu. Pak saya nggak nggak percaya ini. Saya dibawa ke gunung ini, ketemu orang pintar ini. Ini Pak, tolong doakan. Saya saya mohon didoakan, minta ampun sama Tuhan. Saya harus mengikuti kemauan keluarga karena mereka pengen saya melakukannya. Tetapi saya hanya percaya satu. Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang saya nggak akan pernah lupa. Saya waktu itu soalnya baru mau menikah dengan istri saya. Jadi saya sudah pendeta sebelum saya menikah. Gembala sudah sebelum saya menikah. Waktu pernikahan saya, dia dua orang, saudara, ada dua orang. Saudara, tapi yang ini, saya pengen lihat pernikahan kami sebetulnya juga. Saudara, saya waktu itu langsung hari itu dia anfal. Sudah cukup lama penyakitnya ketika dibawa ke rumah sakit, ya sederhana orangnya. Ke rumah sakit karang menjangan, direk derek gitu loh saudara. Tiba-tiba teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan di situ, sudah termasuk beberapa jemaat. Saya nggak akan pernah lupa menyaksikan. Tiba-tiba dia angkat tangannya, sambil senyum, terus ngomong, Yesus, Yesus, Yesus. Dan kemudian masuk dan dipanggil oleh Tuhan. Yang saya tahu dia di dalam rengkuhan kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sedikit-sedikit mundur dari gereja. Mana? Tumpang tangan mana? Saudara-saudara. Saya hanya ingin memberitahu saudara-saudara. Bahwa di dalam Kristus Yesus, saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita ini keluarga Allah blessing yang setuju katakan amin. Waktu saya duduk saya renungkan khotbah saya yang mau saya khotbahkan tadi. Kata B di belakang. Apa ya ke A kemarin ya? Ini bukan kelompok bersenjata, saudara-saudara. Itu KKB. Ini Keluar KK Keluarga Allah blessing. Dan setiap saudara yang sudah percaya Yesus, engkau di dalam blessing Allah. Kenapa yang tepuk tangan cuma satu? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus. Sehingga di tengah pergumulan, di tengah kesulitan pun, kau gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan telah mengerjakan mujizat yang jauh-jauh lebih besar. Perempuan yang pendarahan itu sudah memang gak mati karena sakit pendarahannya. Tetapi nanti juga akan meninggal. Tapi kalau tanpa keselamatan dia gak pernah menikmati kerajaan Allah yang kekal. Dia gak pernah menikmati kekuatan Allah sepanjang perjalanannya. Tapi saudara dan saya bisa menikmati, perempuan ini bisa menikmati. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukankah ini mujizat yang paling besar? Pak Lukas, mujizat yang paling besar gimana? Ya mujizat yang paling besar. Saya tanya sama saudara, bisa nggak si orang itu masuk surga dengan kekuatannya sendiri? Gak bisa, Pak. Alkitab ah, memberitahu kita, bahkan kebaikan kita, kain kotor, kain lara, gombal. Surah dan saya nggak mungkin diselamatkan. Kita orang yang sudah rusak oleh dosa. Tetapi oleh kuasa mujizat yang terbesar. Allah mengutus putranya Yesus Kristus mati di kayu salib, saudara-saudara. Sehingga saya dan saudara yang percaya Yesus oleh kuasa mujizatnya diselamatkan sekarang sampai selama-lamanya. Yeah. Kalau mujizatnya yang terbesar dia sanggup lakukan. Apalagi yang remeh temeh sebetulnya. Tidakkah dia sanggup memberikan kekuatan, pertolongan bagi orang-orang yang setia kepada dia. Yeah. Yang terakhir saudara. seneng, saudara kalau ngomong terakhir ya, saudara, ya, surah yang terakhir, saudara kenapa sih Yesus mencari siapa yang menjamah jubah, jubaku saudara yang terakhir, dengarkan baik-baik, Yesus ingin mengajarkan dari mujizatnya apa Lukas, pentingnya bersaksi tentang karya mujizat Yesus bagi orang di sekitar kita, yang setuju katakan Amin, bayangkan ya, 5000 ribu orang, misalnya nih. Atau kurang dari itu, saya nggak berani ngomong lima ribu gitu, tetapi kan sekali waktu Yesus lima ribu, dan ini berdesak-desakan. Bayangkan ya, kalau dia pulang, ada lima ribu telinga yang nggak bisa mendengar, ada seorang perempuan, pendarahan, diobati, nggak bisa-bisa, hartanya habis karena penyakitnya, tapi hari itu menerima mujizat kesembuhan Tuhan, ada lima ribu orang. Bapak Ibu suruh yang dikasih Tuhan, Tuhan mencari siapa supaya bersaksi. Lihat ayatnya Bapak Ibu di ayat yang ke-33. Perempuan itu menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil, tapi kemudian tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika dia tulus, saya Yesus. Saya pastikan perempuan ini gemetaran. Perempuan ini nggak megang mic. Saya pastikan suasana orang walaupun yang ikuti itu ribuan mungkin, ratusan mungkin. Mereka akan semua tenang, diam semua. Dan lihat saya, saya yang jamah. Lalu dia mulai cerita, saya bukan pengkhotbah seperti saya yang biasa megang mic. Dia pasti dengan gemetar saya. 12 tahun Bapak Ibu saya pendarahan. 12 tahun harta saya habis. 12 tahun saya menderita. 12 tahun saya nggak bisa beraktivitas dengan baik. 12 tahun mungkin saya terbaring. 12 tahun tapi hari ini saya disembuhkan oleh Yesus. Kuasanya keluar ketika aku sentuh jumpa jubahku. Tidakkah orang-orang kan terangkat hatinya? Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan mungkin sudah berpikir, Pak Lukas ini ngarang lagi, oh no. no. Cara penulisan Injil ini nggak sembarangan Bapak Ibu. Makanya saudara mari kita lihat Alkitab ayat yang ke-21. Cara menceritakannya. Lihat ayat 21. Sesudah Yesus jadi ayat 25 digabungkan dengan cerita. Yai anak Yairus dibangkitkan. Saudara lihat ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan banyak perahu. Orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia. Dia pusatnya. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa Bapak Ibu? Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkur di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit. Hampir mati. Datanglah kiranya. Letakkan tanganmu. Atas supaya ia selamat dan tetap hidup. Ada seorang yang sebetulnya Yesus jalan itu untuk menyembuhkan anaknya Yairus. Dan anaknya Yairus bukan sakit biasa, hampir. Bayangkan kalau itu saudara. Bayangkan kalau itu saya. Dan saya mengalaminya. Saya sudah pernah saksikan waktu istri saya divonis kanker. Siapa yang bisa nguatkan saya? Tapi di tengah perjalanan Yairus akan terkejut. Ketika Yesus ngomong, siapa yang jamaah jubahku? Lalu perempuan itu tampil, aku Tuhan. Lalu Yairus melihat, ada apa dengan perempuan ini? Dia ngalangi jalanku. Tapi kata-kata selanjutnya, aku perempuan 12 tahun mendarat. Tapi hari ini ketika aku menjamah jumlah jubahnya, aku disembuhkan Tuhan. Kalau saudara Yairus gimana? Bukankah saudara-saudara telah menerima berkat mujizat pertolongan Tuhan yang telah menerima mujizat pertolongan berkat Tuhan katakan amin. Di tahun 2023 kita disertai Tuhan, di pandemi disertai Tuhan, menerima mujizatnya, katakan amin. Pertanyaan satu, apakah sudah saksikan? Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kesaksian kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kekuatan. Kenapa sih Tuhan mengatakan siapa yang menjamah kubu-ku? Supaya ada yang berdiri dan bersaksi. Yesus Tuhan, Juru Selamat, Sang Pembuat Mujizat. Apakah itu saudara? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati saudara.